ada 2 menit tersisa bagi 11 Ancaman untuk menyamakan kedudukan sementara 2 menit untuk mempertahankan keunggulan Persiba Pajar. Sementara kendaraan dulu bagi 11 Ancaman. Angga Torik berbahaya, apa yang terjadi? Kamu di bendara. Pemain kembali dimasukkan pemain dari Persiba Banjar, perkuat lini tengah rupa-rupanya, kembali melarikan tendangan sudut. Jailani angkat jauh bola ke depan, tubuh yang dituju mampu dihentikan kembali. Nindra datang membantu, serangan kembali dilakukan pemain-pemain dari Persiba. Dari sektor kanan kembali Jailani sempok angkat, kembali mampu di blok. Bola keluar lapangan, melahirkan tendangan sudut yang kesekian kalinya bagi kesebelasan Persiba. Kembali Jailani sempok akan melakukan tendangan sudut. Cara ada 3 pemain Persiba ada di depan gawang Aditya Wangi. Belum berupa kedudukan, angka sudah bola berlaku, berbahaya datangnya bola, Hendrik, tidak mampu kontrol laju bola tadi. Hendrik putru bola keluar lapangan, umpan ke dalam. Hidayatullah masih Hidayat masai bola. Main pemain dari ini Persiba Banjar rupa-rupanya. Ya kami dengar para penonton yang masuk ke band di band Samen, harap keluar penonton yang masuk ke band Samen. Kembali kami menunjukkan pada penonton yang masuk ke band sama yang dalam keluar. Kembali tendang sudut berbahaya datangnya bola. Kembali mampu dipatahkan kembali. Sementara bola sementara yang rekan-rekannya, kita bicara di Depok.